Di sini saya akan menjelaskan gimana membedakan untuk jenis kelamin jantan dan betina. Banyak sekali di sini yang banyak menanyakan untuk membedakannya, masih sangat bingung. Jadi pertama-tama banyak yang mengatakan bahwa lobet jantan itu tidak bisa lepek ya atau ngeper, semua bisa. Jadi di sini yang paling akurat adalah pertama dari paruh. Paruh itu dia lebih kecil, terus di bagian lingkar mata itu cenderung dia tidak ada tambahan di putihnya, ini tidak terlalu besar. Terus katanya di supit, supit ada yang bilang rapat, tapi banyak juga pejantan yang sudah mempunyai jodoh, dia cenderung di supitnya lebar juga. Itu juga kadang-kadang membingungkan juga ya. Terus yang saya ambil di sini adalah pertama di kaki. Ruas kaki jari-jari untuk jantan biasanya dia cenderung kering atau kecil-kecil daripada si betina. Si betina lebih gede. Terus dari ekor runcing juga banyak, betina juga yang runcing. Kalau saya cenderung di pertama kaki lebih kecil. Terus dari tingkah laku untuk muntah atau ngeloloh itu ya, kalau ngeloloh semua juga bisa, jantan betina juga sama. Terus posisi dia untuk ngawin itu ada juga yang jantan di bawah, betina di atas ada juga. Yang paling akurat saya adalah pertama dari kelopak mata, dia cenderung rata di putihnya ini cenderung rata, tidak ada kayak timbulan pupil yang lebih besar ya. Terus di kaki ini biasanya lebih kecil daripada si betina. Kalau supit biasanya rapet, itu untuk yang belum punya jodoh atau belum pernah kawin, itu biasanya rapet. Tapi kalau udah dapat jodohan dia cenderung kebuka juga, lebar ininya. Yang paling akurat di sini untuk jantan dan betina saya cenderung di kotorannya. Kalau dari si betina itu kebanyakan dia lebih cenderung bercampur dengan air. Untuk si jantan sendiri dia lebih kering. Keringnya seperti burung gereja seperti kering begitu. Coba diamati lagi di sekitar kotoran kandang. Kalau jantan pasti lebih kering. Itu saja sih yang untuk patokan untuk jantan dan betina. Kalau untuk sekitar paruh di buletan di sini, kadang-kadang jantan dan betina pun sama. Kadang-kadang membingungkan juga kalau untuk yang bahan. Ini hampir sama. Ini jantan ini. Ini jantan. Paruhnya sama kayak betina. Cuman saya cenderung ini jantan karena dia udah ngawin. Kiranya cukup itu saja informasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.